ini dapat ditemukan di perkebunan atau di sawah. Nah, itu dia cirinya. Biasanya dia akan membuat lubang dan di depan lubang akan dilapisi jaring yang cukup tebal untuk menjerat mangsanya. Coba paman, dibongkar sarangnya. Aha, itu dia, tarantula Jawa. Tarantula Jawa ini sangat terkenal dengan keagresifannya, teman. Walaupun agresif, namun gerakannya dapat dikatakan cukup lambat bila dibandingkan tarantula lain. Pada habitat aslinya, ia memiliki musuh abadi, teman. Salah satunya adalah si scorpion alias kalajengking. Jengking malah mau masuk ke dalam sarang tarantula. Hei, sudah, jangan diganggu tarantulanya. Ini nih yang Otan takutkan. Dan pertarungan pun dimulai di dalam sarang tarantula. Aduh, Otan jadi gak bisa lihat. Namun sepertinya kalau Jengking memenangkan perkelahian ini, nampak kaki tarantulanya sudah lemas. Aduh, pusing Otan lihatnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya tayangan Dunia Binatang kali ini. Episode berikutnya pastinya akan lebih seru dan menarik. Tetap jaga lingkungan sekitar kalian tetap bersih ya. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya.